الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Selamat datang PLT Bupati Langkat bagi sahabat. Waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang terhormat Gubernur Sumatera Utara Bapak Haji Edi Rahmayadi beserta seluruh rombongan yang hadir pada sore hari ini. Yang terhormat PLT Bupati Langkat, putra daerah, anak Masjid Raya Brantem, Bapak Haji Sahamuddin yang alhamdulillah telah bergabung bersama kita, serta seluruh SKPD Bupati Langkat yang mendampingi beliau. Yang kami hormati para alim ulama, tuan-tuan guru kita, ada guru kita Bapak Haji Sakrudin, ada ketua MUI, ada Ustaz Mujio Arianto, Ustaz Haji Ismail Solihin dan yang lainnya, ada juga ketua Dewan Dakwah Ustaz Nyangcun Sahrin, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah yang dirahmati Allah. Saya kira akhirnya saya hanya melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Gubernur. Justru akhirnya hari ini saya juga banyak mendapatkan masukan dari apa yang telah beliau sampaikan, bagaimana sebenarnya dalam menjaga hubungan dengan nas, hubungan antara sesama manusia sebagai makhluk Allah yang diturunkan ke permukaan bumi. Saya cuma mau ingat, sebenarnya Bapak Ibu, aslinya kita itu semua penduduk surga. Kita ini semua berasal dari surga. Kakek nenek kita dulu, Nabi Adam dan Siti Hawa, setelah diciptakan Allah, ditempatkan di surga. Nabi Adam yang diciptakan dari tanah. Jadi Bapak Ibu, kita semua dari unsur tanah. Makanya dalam Al-Quran ada dua jenis penciptaan manusia dari tanah. Ada yang dari tanah liat, akhirnya jadilah orang-orang kulit putih, Kazakhstan, Pakistan, Turkmenistan, Arab Saudi, orang-orang yang hidup-hidupnya mancur. Ada juga yang dari tanah lumpur, jadi kayaknya kita ini, termasuk orang-orang Afrika. Ada juga yang nanya sama saya, Ustaz, ada juga yang masih ditekan, ada gak pernah lumpur, nah, itu kayaknya dari tanah sengketa. Yang pasti Adam, Hawa setelah diciptakan diletakkan di surga. Tempatkan Allah di sana.
Siti Hawa akhirnya diciptakan Allah jadi wanita tercantik di dunia yang pernah Allah ciptakan. Allah menciptakan kecantikan untuk wanita itu separuh dan untuk Siti Hawa sisa tinggal separuh. Separuh ini yang sepertiga dikasih ke istri Nabi Ibrahim, Siti Sarah. Sisanya itulah yang itu bagi-bagi. Jadi ibu tinggal sisa-sisanya aja. Makanya kadang bapak pakai MS Glow masih hancur nggak kuat. Udah pakai Wardah masih nggak kuat sudah. Kenapa? Emang tinggal sisa-sisanya. Allah tempatkan di surga. Kata Allah silakan nikmati apapun yang ada di surga itu. Tapi yang satu itu jangan kalian dekati. Namanya pohon. Iblis mencoba menggoda Adam untuk mendekati pohon itu, tapi enggak apa-apa. Hawa terus juga digoda. Akhirnya satu hari Hawa mengajak Adam mendekati pohon itu. Sayangnya mereka bukan cuma mendekat, tapi mereka petik dan mereka makan. Itulah dosa pertama yang dilakukan oleh manusia. Itu kisahnya nanti buka di Al-Baqarah 30 terus ke bawah. Sebagian ulama tafsir menyatakan setelah mereka makan buah itu tanggal pakaian mereka. Itu yang cerita langsung Quran. Cerita yang gak jelas yang beredar di kampung-kampung. Katanya Nabi Adam makan buah kundi nyangkut di leher. Maka laki-laki betul di lehernya. Siti Hawa sudah sempat tertelan, maka dalam masa dibahas lah, bukan apa malunya. Itu cerita orang-orang di kampung. Akhirnya mereka Allah turunkan ke permukaan bumi. Turunkannya pun terpisah. Siti Hawa diturunkan di Jeddah, kawasan Arab Saudi. Saya berdoa semua yang hadir hari ini semua nanti sampai ke sana. Ada yang tak mungkin. Kalau Allah berkehendak, Allah yang atur jalannya. Di Mataram kakek-kakek tukang sapu jalanan dia tabung uang berangkat 2016 sampai kemarin. Kemarin menjelang berangkat jemaah haji di Piwan mengayakan di malam untuk bertemu. Akhirnya karena kesungguhannya datang. Tukang bubur metronya pun ada. Ada juga di sana nenek-nenek tukang kusuk yang berkusuk istri mantan manajer Caltech. Setahun nggak bisa jalan. Berobat ke Penang nggak baik, berobat ke Jakarta, ke Singapura nggak baik, Jakarta nggak baik. Dikusuk tetangganya nenek tukang kusuk izin Allah. Jangan nenek, tidak akan ibu. Tiga hari kemudian datang dia ke rumah nenek. Dokter heran, suami heran, tetangganya heran, nenek tukang kusuk pun heran. Baik adalah mati dia. Akhirnya apa kata ibu? Kata nenek tetap yang ngomong sama nenek tetap. Nek, aku udah bisa jalan. Aku sepakat sama suami. Nenek berangkat. Jadi kalau kita anak suci itu tak mau yang mudahnya yang ngatur jalan rezekinya. Makanya kata Pak Gubernur tadi itu kekuatan doa luar biasa. Bu, ibu nanti ke tanah suci belum tentu rezeki sendiri. Bisa jadi rezeki anak, bisa jadi rezeki cucu. Maka jangan egois. Kalau berdoa, jangan doa untuk kemurahan rezeki sendiri. Doakan kemurahan rezeki anak, cucu. Siapa tahu nanti akhirnya ibu berangkat ke tanah suci anak cucu yang berdoa. Di Tanjung Beringin, istri berangkat ke suami. Suaminya pegawai rendahan, istrinya jual pakaian. Mengumpul uang dia berapa tahun. Pas cukup uangnya, pas suaminya pensiun, lah, abang berangkat haji. Dari mana uangnya? Pokoknya abang berangkat. Uangnya dari mana? Turun istrinya, dia tunjukkan tabungannya. 20 tahun lah pedagang, 100 kesimpan, 50 kesimpan. Abang harus berangkat. Jadi itu uang kau yang berangkat. Enggak, imam di rumah ini harus haji. Bapak anak-anakku harus haji. Aku gak haji, gak apa-apa. Yang penting abang berangkat. Dipeluknya istrinya, diciumnya kaki istrinya. Istri berangkat ke suami. Kalau ada modal yang ini nambah satu lagi halal.
India, saling cari. Dalam kitab tarikh dua pendapat, ada yang menyatakan 200 tahun, ada yang menyatakan 100 tahun. Akhirnya bertemulah mereka di sebuah bukit yang bernama Jabal Rahmah. Dan disitulah mereka melepas rindu, sujud, kemudian bermohon kepada Allah dengan doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuhan, sungguh kami telah menzalimi diri kami sendiri. Ampuni kami. Bila kau tidak mengampuni kami, sungguh kami hamba yang dah. Saya cuma ingin ceritakan, Bapak Ibu, aslinya kakek nenek kita itu penduduk surga. Dan saya mengingatkan, kita ini semua mau pulang lagi di sana. Itu makanya orang ketika meninggal selalu disebut berpulang. Tengok orang kalau belum pasti nasa. Bapak Ibu, sebagaimana kita pahami bahwa Pak Polan tadi malam telah berpulang. Kata berpulang, asal katanya pulang. Kenapa orang meninggal disebut pulang? Hakikatnya kita semua memang Allah pasti. Oleh karena itu, kalau kita memang mau selamat pulang kembali ke sana, sudah diingatkan Pak Gubernur, jaga hablum minallah, jaga hablum minannas. Irhamkum man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, yang di langit pun akan menyayangi. Tadi kita lihat kisah nyata harimau. Akhirnya dengan menyesal dia telah membunuh ibu monyet dan dia akhirnya merawat anak monyet. Bapak-bapak, ibu-ibu, Islam sangat memperhatikan bagaimana umatnya untuk menimbulkan rasa kasih sayang. Jangankan kepada sesama. Pernah ada seorang wanita, dia menimba air, dia minum air. Pas dia mau pergi meninggalkan semua itu, dia lihat ada anjing dijulur-julurkan lidahnya, haus. Akhirnya dia balik lagi, dia timba lagi air, dia tampung di telapak tangannya, air yang di telapak tangannya ini dia sorong ke mulut anjing itu. Akhirnya anjing itu menjilat-jilat air yang ada di tangan wanita itu. Rasul lewat, apa kata Rasulullah? Nolongin anjing. Kata kita orang Islam fanatik, gak karu-karuan, pulang mirip di anjing kadang salah deh, maaf. Padahal bagus anjing tadi dulu, ngejar enggak, ngomong enggak, pengen lewat-lewat aja, jalan kemantu, kepala lagi. Cuman penyakit anjing memang semua kali dulu ke lidah, balik singgung ya, ngeje, yang banyak batu dilempar nanti, terkait-kait. Dimarahi satu oleh orang ini, najis mubalat satu. Iya, najis mubalat satu. Tapi dia akan menurut Allah. Tidak mau malaikat rahmat masuk ke rumah orang yang ada anjingnya Ustaz. Dia akan masuk malaikat rahmat, malaikat pencabut nyawa orang masuk. Kadang-kadang salah anjing, dilempar. Panati tidak karu-karuan, padahal banyak manusia kalah dengan anjing. Apa yang namanya anjing? Satu, satu setengah meter mayat di tanah sampai sekarang masih kecium sama anjing. Polisi melacak kejahatan awal, jangankan mayat satu setengah meter, baru film singgir-bilir kawan di sebelah kentut orang heboh, kita akan kecium satu iritan udah heboh kentut-kentut anak loh kentut baru satu lagi anjing itu kelebihannya apa? Sifat sengil. 3 hari, 4 hari gak dikasih makan sama tuannya, tetap dijaganya. Manusia gaji 8 seminggu demo, bakar bar, terakhir rusak karena sarana. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Islam mengajarkan sayangnya ada di muka Allah.
Tapi kenapa kita sama tetangga bisa saling mengaku bersama-sama? Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, tantangan kita memasuki tahun baru Islam, salah satunya hari ini kita lihat potensi perpecahan umat. Kita ini gampang dikotak-kotakkan. Kita umat yang banyak, tapi kayak buih, gampang dipecah belah, gampang hancur terkena ombak. Hanya gara-gara kepentingan politik, akhirnya umat Islam selalu menjadi korban kepentingan-kepentingan politik ini. Artinya apa? Ayo, jawab. Tidak ada yang hebat kalau kita tidak bersatu. Alhamdulillah kemarin ini ada hak, ada dua versi, tapi kita sudah bisa saling menghargai. Ini kalau tak sudah kali masalah-masalah kecil bergaduh. Salah wirid, ribut, yang satu tidak maaf, yang satu sunnah. Masalah kumut, ada yang bilang sunnah, yang satu tidak maaf. Masih suka membesar-besarkan masalah yang sebenarnya tidak perlu dibesar-besar. Jaga hukum. Hakul muslim alal muslim khumsun. Hak antara satu orang Islam dengan orang Islam lain, lima. Ayo jaga sama-sama. Fardhus salam. Pertama, tebarkan salam. Maksudnya apa, Ustaz? Tebarkan kedamaian di mana pun kita. Jangan orang dekat kita, orang merasa terganggu. Kadang-kadang juga orang dalam 3 minggu gak wirid, nanya semua. Kakak tuh mana ya? Kakak apa? Kakak enak masa memilih kayak gitu. Orang yang baik, ramah, bisa jadi contoh. Gak semangat memilih itu juga. Tapi kan anaknya, suruh ramah, masa gak kamu memilih orang lagi. Kakak juga punya orang lagi. Ada juga yang 4 bulan memilih gak pernah datang. Gak ada orang nanya ini. Malah dia bilang yang sini, orang tuh gak nanya ini. Jadi bagaimana kita menjadi orang yang dirindukan orang? Kita selalu lebarkan kedamaian. Bu, perbedaan jangan diteruskan. Ini mesin raya, nggak akan jadi mesin raya ini tanpa ada perbedaan. Kalau semuanya batu bata, nggak jadi. Kalau semuanya semen, nggak akan jadi mesin. Mesin ini jadi kenapa? Ada pasirnya, ada batu batanya, ada kerapingnya, ada semennya, ada setnya, ada jendelanya, ada kusirnya. Jadilah dia. Tapi kalau semuanya batu bata, semuanya semen, gak akan jadi. Tapi orang sering lupa, di antara semua komponen bangunan ini semua gak akan jadi masjid tanpa adanya air. Sehebat apapun semen pasir, kalau gak ada air, dia gak akan jadi. Air itu lembut, tapi menguatkan. Air itu lembut, tapi merekatkan. Jadilah orang-orang yang seperti air, lembut hatinya, tapi selalu menguatkan di mana pun dia berada. Selalu merekatkan, dan dia berusaha untuk menyejukkan di mana pun dia berada. Air itu makhluk yang paling ikhlas. Berbuat gak pernah cari nama. Nanti suami pulang, ibu pulang, sampai ke rumah, suami bilang, bikinkan dulu teh manis. Ibu ambil teh 3 sendok, masukkan gula 5 sendok, kasihkan ke mas suami. Ini bakal. Insya Allah ditumbuhkan dengan di kepala ibu. Aku tadi minta apa? Abang minta teh manis. Itu teh sama gula. Aku kan minta teh manis, ya udah. Macam mana aku minumnya kalau ada airnya? Abang gak ada bilang minta air teh manis. Yang abang bilang teh manis. Kalau suami minta sama ibu, bikinkan aku kopi nih, taruhkan kopi 1 gelas. Antarkan di bukanya. Insya Allah dicampakkan dalam di buka ibu. Kau makin ngaji, makin bodoh kau sekarang. Bukan makin bodoh, kau aku cuma melaksanakan perintah. Minta kopi, bukan minta air kopi. Gak pernah orang menyebut air kopi.
Gak pernah orang menyebut air teh manis, tapi air tetap berbuat untuk kepentingan manusia. Sampai hari ini, gak bisa manusia hidup tanpa air. Ayo, jadilah orang yang selalu mendapatkan minuman. Yang kedua, waria dan kemari, kalau ada yang sakit, jenguk. Saya makanya kalau ada orang yang suka nyala-nyalakan diri, saya agak kurang suka melihat orang. Ya kalau paham dia harus seperti itu, ya udah. Wirid itu orang wirid baca Yasin, tahdzib, tahlil, doa, doanya doa apa? Doa tetap iman, doa selama. Di wiridlah kita bangun silaturahmi. Kalau ada yang sakit, jenguk. Ada yang meninggal, keluarkan uang kemalangan. Ada yang pindah, keluarkan uang kenang-kenangan. Ada yang meninggal, keluarkan uang kado. Bagus silaturahmi di wirid. Malah kadang-kadang wirid itu kan kita tahu ada kawan sakit. Tuhan mendapat kakak, mendapat apa, jenang, pokok nama di mana, di rumah sakit Pertamina, berada beberapa hari, ketiga hari, kedua. Sakit apa, tukar komplikasi, kedua, gula, sama kamu. Gak sebetulnya yang parah yang mana, yang parah gulanya kedua, jadi ngapain panggungnya tersebut sebut. Ya maksudnya biar kenapa parah kedua, dah kakak, jenguk, rakyat, ibu, karena kamu sakit. Walaupun yang datangnya itu tak bawa apa, parah kali juga satu diri tertentu pun tak bawa apa. Namanya dia satunya supaya orang lain mendingan salah, dimakin parah. Mendingan itu, masalah manusia. Belikan anggur tak biasa, tidak tinggal berapa. Belikan bir, belikan bir lagi musafir kaya. Islam itu berkembang, dikembangkan oleh Rasulullah
sampai masuk ke pangkalan beliau. Terakhir, Bapak Ibu, kita semua bakal berpulang. Kita mau pulang menuju ke kampung kita yang sebenarnya. Ayo siapkan bekal. Salah satu bekal kita adalah wa mimma razaqnahu yunfiqun. Ini saya dapat informasi Masjid Raya Pangkalan Gandan akan membangun pagar masjid. Saya selalu katakan jangan cuma sibuk bangun teras rumah, bangun dapur rumah, rehab rumah. Ayo bangun rumah kita sesudah dari Pangkalan Gandan ini. Kubur kita harus kita bangun dari sekarang. Di kota Impak sudah mulai berjalan. Tapi saya lihat cuma satu kota ini. Ini kalau sampai asar akan selesai. Mana panitia? Ini katanya mau dijalankan kotanya. Ada lagi kota yang lain. Ayo, jangan menggubur aja yang masuk surga. Kita semua sama-sama beliau. Yang beliau sudah tinggalkan uang untuk masjid ini. Sekarang seberapa kemampuan kita? Ayo, jalankan kota. Ikhlas, semata-mata karena Allah. Gak bisa lingkur cepet. Gak bisa 100, 200, berapa mampunya. Panitia yang lain tolong dibantu. Edarkan kotaknya. Tadi sudah dipesankan oleh panitia. Terakhir, Bapak Ibu, kita berharap Sumatera Utara langkah ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita di provinsi kita gubernur, alhamdulillah Pak Edi Rahmayadi. Sampai hari ini beliau memimpin Sumatera Utara. Kita lihat Sumatera Utara tetap kondusif. Beliau orang yang sangat peduli dengan pembinaan Quran. Selama beliau menjadi gubernur, beliau mempercayakan MPTQ kepada bangsa yang berpasir. Kita Sumatera Utara terus masuk dalam jajaran empat besar tingkat nasional. Dan Polik Sumatera Utara hari ini sangat diperhitungkan. Beliau peduli kepada masjid. Dan alhamdulillah kita juga punya PLT Bupati yang karakternya juga sama dengan beliau. Kita melihat Sumatera Utara dan langkah ini ada pemimpin-pemimpin yang dekat kepada Allah, pemimpin yang senantiasa berupaya mengajak rakyatnya untuk mencintai masjid, mencintai Al-Quran. Kita berharap Sumatera Utara ini diturunkan keberkahan oleh Allah dan kabupaten Langkat ini juga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita doakan beliau-beliau ini tetap sehat walafiat dan mudah-mudahan Allah akan menjaga beliau-beliau berdua ini senantiasa memberi hidayah untuk supaya beliau sukses menjalankan amanah yang sudah diamanahkan dari yang Langkat dan Langkat Sumatera Utara. Kalau pemimpinnya doanya sudah diperhatikan Allah, tinggal kita rakyatnya bagaimana kita mendoakan beliau-beliau ini untuk senantiasa menjadi pemimpin yang mengundang ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, panitia sudah dijalankan kotaknya. Geser ke sana. Ini panitianya pula yang tak siap. Yang menyumbang tembok dan megang dompet semua, cuma mau dimasukkan kemana lingkungan. Ya baik, karena waktu pasar sudah sangat dekat, biarkan tempat terus berjalan, masing-masing kita menampahkan sebagian rezeki kita untuk membangun rumah kita sesudah rumah kita di Pangkalan Gandan ini tentunya kehidupan alam bangsa sampai ke alam akhirat. Ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Selamat kepada Bapak Gubernur, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga kepada PLT Bupati kita, mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semua. Ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Demikian informasi aktual faktual tajam dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui putaran CCTV hari ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bahwa manfaat bagi kita semua. Saya dan seluruh kerabat kerja bertugas semuanya ini di hadapan Anda. Saya kembali memohon wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia.